Oke, sebelum kau nak beli basikal, kau kena tahu basikal ni tayar dia ada dua jenis tiup. Tiup pertama namanya Presta, manakala tiup kedua namanya Shredder. So, hari ni aku nak share cara nak pump untuk tiup jenis Presta. Untuk tiup jenis Presta, muncung dia sedikit tirus. Jadi, mula-mula kau kena buka nut, penutup nut. Kau kena longgarkan muncung tiup Presta ni. Aku keluarkan sedikit angin untuk dapatkan tayar yang lebih nipis, supaya bila aku pump nampaklah perubahan angin tu. Untuk tiup jenis Presta, kau perlukan adapter valve untuk pump tayar ini, sebab pump biasa tidak boleh attach dengan muncung tiup Presta ni. So valve ni digunakan untuk connect antara pump dengan muncung tiup jenis Presta. Masukkan nut adapter dan pusing sehingga habis. Seterusnya kau masukkan pump macam biasa dan lock. Kau pump sampai tayar itu betul-betul kembung. Kau pumplah sampai kau puas hati dan pastikan ia betul-betul kembung, kerana tiup tayar jenis ini dia agak sensitif sedikit dan mudah bocor jika keadaan tayar yang lembik. Selepas kau rasa sudah cukup angin, kau cabut adapter valve dengan mengulasnya keluar. Selepas kau kunci muncung valve dan tutup nut macam biasa untuk elakkan abu masuk. Okey, itu sahaja perkongsian aku pada hari ini. Cantik.